Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi di channel People Army. Di episode kali ini kita akan memainkan sebuah game bernama Kebab Chef Restaurant Simulator. Oh ya teman-teman, jadi hari ini aku bisa aktif lagi untuk membuat sebuah konten game. Ya walaupun game ini sebenarnya udah ada 1 bulan ya teman-teman, tapi walaupun udah lama banget, ini kayaknya aku anggap di tahun 2024 ini kayaknya masih fresh ya, walaupun ya udah lama banget. Jadi aku juga mau ngucapin minta maaf banget karena selama ini channelnya ini kan sempat vakum ya, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lamanya aku nggak update beberapa konten baru di game ini, di channel ini maksudku. Jadi mohon maaf banget karena ya aku nggak bisa meninggalkan beberapa pekerjaanku di dunia nyata, bahkan di channel ini aku nggak bisa apa ya memanage juga, karena untuk memanage channel ini juga hanya aku doang teman-teman, nggak ada tim yang memanage channel ini. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya emang lama banget vakumnya. Oke. Di game ini kita akan memanage sebuah restoran makanan cepat saji, yaitu adalah kebab. Dan tujuannya mungkin gak ada bedanya dengan game-game yang sebenarnya udah pernah aku mainkan sebelumnya, yaitu game simulasi mengenai restoran. Tapi di sini aku belum tahu tujuan dari game ini itu seperti apa. Mungkin gak ada bedanya dengan game-game sebelumnya ya, membuat sebuah restoran ini yang awalnya masih belum berkembang, mungkin dengan usaha yang kita lakukan akan membuat restoran kebab ini menjadi lebih sukses dan dikenal oleh orang banyak. Oke, kita langsung aja memulai game Kebab Chef Restaurant Simulator ini. Kita akan mulai, dan di sini ada game modenya sandbox mode dan ada deskripsi di sini. Apakah di sini kita butuh tutorial? Ya, kita butuh tutorial karena di sini kita baru pertama kali memainkan game Kebab Chef Restaurant Simulator ini. Yuk, kita langsung aja mulai. Oke, jadi di sini kita udah berada di awal permainan. Oke, kita bangun tidur ceritanya ya teman-teman. Dan ayah kita menelepon. Oke, kita akan angkat. Oke, ini adalah ayah kita. Hey kid, are you still asleep? I told you to come down here in the morning. Quit being lazy and come meet me in front of my old restaurant. Today is an important day for you. Ya, kayaknya karakter utama kita ini adalah seorang yang pemalas ya. Entah itu dia adalah seorang pengangguran atau gimana ceritanya. Tapi yang jelas, kenapa kamu mau lanjut tidur ceritanya ya? You can't sleep yet. Ayo bangun, olahraga. Jangan kebanyakan tidur mulu lah, bikin pemalas ntar ya. Dan ini adalah rumah kita teman-teman. Oke, ini keren banget. Dan ini kamar mandi, kita nggak bisa cuci muka kah ya? Dan ya, oke, waktunya kita menuju ke mana ini. Meet with your father in front of the old restaurant. Oke, sekarang kita udah ada di luar ya teman-teman, udah di luar bangunan. Dan kotanya sangat indah banget. Oke. Ada apa aja di sini? Ini apartemen apa rumah ya? Kayaknya apartemen deh ini teman-teman. Oke, sebelum kita bertemu dengan ayah di depan restoran tua ya, kita akan cek terlebih dahulu di sini ada apa aja ini. Ada beer pub. Ini sepertinya tempat sebuah bar ya teman-teman. Di sini jual
kayak minuman gitu kan. Ya, minuman-minuman yang biasanya yang bersoda, teman-teman. Minuman yang bersoda. Dan di sini ada warga, mereka lagi ngapain di sini? Dan mereka sepertinya betah banget. Ini dia megang apaan? Gak ada gelasnya. Hello. Hello, 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 hello. Ya, sepertinya mereka mematung ya, teman-teman. Gak ada respon sama sekali. Dan sepertinya betah banget ini. Warga-warga ini gak pakai kursi juga. Oke lah, kita akan tinggal aja mereka. Kemudian ada sebuah gedung lagi di sini. Oke. Ada apa aja ya? Oke, di sana ada si ayah. Kita akan lewati dulu ya, teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu ada apa aja di sini. Ini apa ya? Cormax Green Grocer. Oke, ada sebuah toko grosir ya yang menjual apa ini? Kita akan cek sama-sama. Halo, permisi, Bapak. Oke, di sini ada sayur ceritanya ya. Ada bawang, apa nih, bawang bombay kah? Ini apaan ya? Kentang kan ya? Terong. Ini jeruk lemon. Terus ada cabai hijau. Ini timun. Tadi apaan ya? Ini jeruk atau apa? Buah pir. Aku kurang tahu. Yang jelas ini jeruk limau. Terus ada tomat, nanas, wortel. Ini apa ini? Seledri kah? Terus ini apa ini? Cabe ya? Kemudian ada buah stroberi dan apa ini? Jeruk ya? Oke. Halo, Pak. Salam kenal. Sekarang udah jam 10. Oke, kita akan keluar mencari tempat yang lain. Halo. 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 Sangat cek sekali ya. Halo. Ya, oke. Kita lupakan aja. Dan di sini ada sebuah restoran. Harganya mahal banget nih, 50.000. Apa? Koin? 320 meter M2 itu apa ya? Persegi ya, meter persegi. Restoran for sale. Oke, 200 meter persegi interior, 120 meter. Oke, location small town neighborhood. Oke, kita lanjut lagi. Halo. Sepertinya Anda marah denganku. Maaf ya. Ini ada apa lagi nih? Baso Glue Market. Misi. Halo, Pak. Misi, saya mau masuk dulu. Ini ada panci dan ada mangkok, piring. Ini apa ini? Rustic charcoal. Ini kain. Ini apa nih buat? Buat penggorengan ya? Buat ini. Ini arang ya, teman-teman. Ini arang, terus ada apa ini? Chicken stock. Ini apaan ya? Meat stock. Aku kurang begitu paham dengan bungkus-bungkus ini nih. Breadcrumb, terus ada ini, ada mentega, kemudian ada tepung beras, terus ini apa ini? Keju batangan, terus ada susu, yogurt dan tomat pasta. Ini apaan? Chili pepper spicer. Ini cabe bubuk ya, teman-teman. Terus ada rosemary. Thyme, ini apa? Thyme aku kurang begitu paham. Cumin, sumac spice, spicy jar. Black pepper, ini lada hitam. Terus garam, ada mint spicy jar. Ya,
resep-resep yang sangat asing bagiku ya teman-teman, karena aku bukan seorang chef. Masih asing sih. Oke, kita langsung lanjut ke pojok sana. Itu sepertinya toko daging teman-teman. Ya, sepertinya toko daging. Engine Butter Shop, Science 1976. 1976. Halo, permisi Bapak. Ada apa ini? Dia jual daging sapi yang sangat fresh dan ada juga ayam, teman-teman. Wow. Ini apaan ya? Nah, kurang tahu ini. Ini kayaknya sayap atau apa ya? Terus ada sosis, ya. Sungguh nikmat, tapi ini masih mentah ya teman-teman, belum diolah. Jadi sepertinya udah semua ya, udah kita telusuri sama-sama. Waktunya kita langsung menuju ke tempat father, bapak kita berada ya. Ini restoran yang sangat tua sekali. Hello. There you are, kid. You must be wondering why I called you here. Yeah, oke. Maaf, ayah. Biasanya kalau liburan gini itu paling enak istirahat ya. Tapi sebenarnya si bapak ini benar-benar apa ya, aktif banget teman-teman. Meskipun udah tua tapi tenaganya itu masih menggebu-gebu gitu. It's time for you to stand on your own feet. I'm here to guide you to our family heritage with this restaurant and take your first step toward becoming the best chef in the city. I see you are impatient. Ah, this new generation. Alright, then take this key and get us inside. Oke. Jadi ceritanya ini restorannya itu milik bapak kita yang sepertinya dia dulunya adalah seorang chef ya teman-teman. Dan sekarang karena dia udah tua, jadi tanggung jawabnya sekarang diberikan ke kita teman-teman. Oke. Nih. Kita ambil kuncinya sekarang. Enter the restaurant. Oke, permisi. Wow. Sepintas kacau banget ini. Woi. Bikin kaget nih si bapak nih. Buset, kaget cuy. Turn those light on with you. Let's see what it look like. Oke, kita akan cari lampunya. Mana lampunya? Sialan, kaget. Oh, ini dia tombol lampunya. Oh my dear, this is a total mess. It looks worse than I remember it. Good to be back anyway. We shall get cleaning this mess first. I mean, you should, you know, I would really like to help you, but I'm an old man now. Wow, kacau kan teman-teman? Beneran kacau ini. Clean all the dirt on floor and wall. Oke, kita akan bersihkan sampah-sampah ini. Bersih-bersih. Waktunya bersih-bersih. Kosok sana, kosok sini. Banyak banget sampahnya ya. Kita akan bersihkan semuanya. Oke. Wow, sekarang udah mengkilap. Satu persatu mengkilap cuy. Oke. Waktunya kita pel sampai bersih. Nice job. Isn't it a good beginning after all? It's always important to keep your workplace clean. Now let's fix this tiny wall and floor. What was that online store you were mentioned?
Oke. Kita akan buka sebuah tablet ya, teman-teman. Press tab open warehouse. Oke, ada navigate service category. Oke. Service. Kemudian pilih yang gentle wallpaper. Oke, kita pilih yang gratisan ya, teman-teman. Oke, kita akan pasang. Oke, waktunya kita pilih apa ini? Change old flooring. Oke. Nah, waktunya nambal lantainya, teman-teman. Oke, selesai. Nice and smooth, better than ever before. Now let's get rid of this broken furniture. Oke. Switch to edit mode, press C. Oke. Press C. Bisa dijual nggak nih? Buset, nol dong, nggak ada harganya, cuy. Oke, ini dia. It's keep getting better, don't you think? Now we have the space, we can fill it with brand new furniture. Open that starting again, won't you? Open up the table. Oke, kita buka tabel lagi di sini. Open warehouse dan place table. Oke, kita disuruh beli meja dan kursi ya, teman-teman. Oke. Kita rotate sini. Sini. Oke. Satu. Oke. You will also need a sink and a counter. It's important to have some ground to work. Navigate to counter section. Ini ya. Terus place a countertop. Oke. Oke, kita taruh sini aja ya. Bentar. Boom. Oke. Navigate to station category. Station. Kemudian pilih ini apa sih? Knife rack. Knife rack kita taruh mana ya? Sini aja kali. Oke. Alright, it's almost done. Now we just need some kitchen tools to get your start. I need you to go and pick up a page from Margot, the owner of the place, prepare it for me. I know him too for sets. You will be visiting his place free of them. Oke, waktunya kita apa namanya ini? Pergi ke pasar, katanya sih ke pasar, cuman pasarnya yang mana nggak tahu, karena di sini kebanyakannya sih toko ya, teman-teman. Halo, kayak pada emotion, ush. Halo Pak, mungkin ini maksudnya kali ya. Oh beneran? Oh, you must be the new chef on the neighborhood. Your dad was a great cook. I'm really happy that that's place is back up. Here is the good that your father wanted me to prepare. You can always visit my place if you need something. Oke, ini dia. Oke, di sini ada barang-barangnya, teman-teman. Mixing bowls, terus ada skewer, kindling bag, dan cool bag. Dikasih secara cuma-cuma sama bapak penjual toko ini. Oke, kita ngucapin terima kasih dulu ya. Terima kasih Bapak. Oke, waktunya kita kembali ke restoran lagi, teman-teman. Go back to the Go back to restaurant. Nice job, kid. Now get everything out of the box and let's get cooking. Ya, kita akan ambil ada apa aja di sini.
kita taruh di mana ya? Sini aja kali. Semoga aja. Oke. Terus ada apa lagi nih? Mangkok lagi. Oh. Waduh. Waduh. Tadar kayak. Ah, good. Terus apa lagi nih? Skewer. Ini apaan ya? Ini kurang tahu nih. Ini alat untuk apa? Nggak tahu. Terus ada dua cuy ternyata. Kita taruh sini aja kali ya. Oke, terus ada apa ini? Kindling. Ini nggak tahu buat apa juga. Kayaknya buat gorengan mungkin ya. Tapi aku belum tahu. Cool bag. Ah, ini dia. Ini arang, teman-teman. Core cool bag. Kita taruh sini aja. Wush. Oke. Here we have it. A decent small restaurant to begin casting your dream with. Now let's get to the research part. Remember the recipe book I give to you. It's great that you save them digitally. Open up the tablet. Oops, no. Bentar. Menu. Okay, add some recipe to the menu via dragging them. Terus, okay. Check recipe detail of the recipe. Ini kayaknya resep-resepnya ya, teman-teman. Terus kita pin. Okay, kita. We need ingredients to cook. That means it's time for shopping. There are three local shops that you can buy from: grocery, butcher, and market. I know the owner lasts for a long time. They always have the fresh one. Oke, kita disuruh mengunjungi di masing-masing toko ya, teman-teman. Visit butcher shop. Butcher shop itu kayaknya kalau nggak salah toko daging. Oke, kita akan ke toko terlebih dahulu. Oke. Hello, permisi Bapak. Di sini kita butuh satu daging. Cuma kita beli dua aja sekalian buat cadangan kan. Oke. Wow, oke. Terima kasih, Pak. Go back to the restaurant. Dam. Gear. Oke. Sekarang waktunya beli. Sialan kaget banget. As in every restaurant, the ingredients necessary for your to cook this meal will run out as they use them. Pokoknya intinya kita disuruh beli beberapa bahan. Jatuh cuy. Dam. Ntar kita. Kok bisa jatuh sih? Padahal kayak udah ditata betul-betul, kok bisa jatuh sih ini piringnya, mangkoknya ya, teman-teman. Oke, ini dagingnya kita taruh di sini. Oke. Oke, biar lebih fresh. Kita tutup lagi. Waktunya kita beli apa ini? Salad sama black pepper kayaknya udah ada kan ya? Nggak tahu lah. Oke, pokoknya intinya kita beli apa nih? Pergi ke toko grosir. Oke, ini dia. Green grosir. Misi. Add tomato to bask. Tomato. Ini ya. Oke, beli 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Add parsley. Mana parsley? Oh, ini. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Go to cash register and finish your shopping. Waktunya kita bayar. Oke. Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu lagi. Oke.
Oke, waktunya kita kembali lagi ke restoran, teman-teman. It's almost time for me to eat. I hope my child can cook me. Delicious beef. Aku nggak yakin deh. Aku pintar masak apa enggak. Tapi semoga aja sih. Karena si bapak ini udah meminta kita untuk, ayo nak, kamu pasti bisa masak daging seenak waktu bapak masih muda dulu. Buset, gak yakin sih aku bakal bisa jadi seorang chef apa enggak. Ya semoga aja sih pak, anakmu ini gak yakin bakal bisa menyaingi apa keahlian si bapak nih yang dulunya adalah seorang chef. Ini taruh di bawah aja kali ya, sini. Nah oke, terus kita pilih lagi. Take Arabic chunk from the shopping box. Kayaknya tadi udah kita ambil. Oke. Slice Arabic chunk bear. Oke. Ambil. Oke, sekarang kita udah belah jadi dua, teman-teman. Oke, take Arabic slice. Bentar, ini dagingnya kita simpen dulu ya, masih bisa dibuat lain kali. Kita akan tutup dulu lemari esnya. Sekarang waktunya kita eksperimen. Add black pepper. Di sini ada menunya kan juga kan di sini. Oke, saladnya jadi garamnya itu 3 gram teman-teman, garam ini. Oke, 1 2. Nah, gak muncul. Mana nih? Bentar. Oh, perlu dihantuh. Oke. Tadi udah. Sekarang black peppernya ini. Sekarang 1 2 3. Oke. Sekarang waktunya kita siapkan arangnya teman-teman. Pour some coal to grill. Wow, oke. Okay. Take kindling. Oke, okay. Add some candy to grill. Siap, boom. Oh, ini kayunya teman-teman. Nice candy to start grill. Oke. Okay. Waktunya kita nyalakan apinya. Wow, oke. Sekarang kita udah wait for bottom side of the Arabic slice to cook. Oke, waktunya kita taruh di sini. Okay. Pokoknya jangan sampai gosong ya teman-teman. Oke, okay, waktunya ambil. Sip. Wow, panas. Okay. Take a plate from plate cabin. Plate-nya kita ambil yang mana ya? Ini aja kali ya. Ini yang besar aja kali ya. Kasih mana ya yang besar? Ini aja kali ya. Oke. Taruh di mana? Di sini aja. Sip. Plate the rabbit slice and side ingredients. Oke, pertama kita akan taruh dagingnya itu di sini. Sip. Terus kemudian grill
tomato. Oke, kita pertama-tama ambil sebuah tomat, ya kan? Terus kemudian taruh sini, ya kan? Terus taruh sini. Sip. Terus taruh sini. Oke, tadi udah di grill tuh. Oh, panas coy. Terus dipotong, teman-teman. Waktunya kita potong nih. Sip. Oke, selesai. Terus waktunya kita taruh potongan tomat. Ya kan, potongan tomatnya ditaruh di mana nih? Yes. Oke, sip. Terus kita ambil parsley-nya. Parsley-nya disuruh taruh di atasnya ya. Hilang. Hilang. Mana ya? Oh, hilang sih. Loh, hilang. Kok hilang sih? Aduh. Bentar. Ini bisa dipotong gak sih? Coba kita potong, bisa gak dia? Gak bisa, cuy. Terus gimana ini? Coba tak taruh di sini. Sini ya. Oke, terus yang kedua di mana? Bentar. Kita maju kita taruh sini dulu. Oke. Oh, bentar. Ini tuh bisa diambil ternyata, teman-teman. Bentar. Tadi perintahnya apa sih? Aduh, aku baru tahu ini bisa diambil, taruh sini, cuy. Nah. Aduh, oke. Terus selanjutnya tadi apa sih? Ini ada dua. Coba taruh sini aja kali ya. Dah. Ya, oke. Terus, oke. Terus apa lagi tuh, cuy? Serve this on serving table. Kita akan taruh sini, ya kan? Oke. Bahannya. Oke. Hmm.
Cara memasaknya oke, 100%. Bahannya 96%. Overall. Aduh, nilai 2, cuy. Buset, buset. Ya. Ya. Ratingnya cuma dapat 2, coy. Halo. Okay. Of course, after every satisfied customer, there will be a dish to clean. You have to clean plates before using them again. We want customer to get their food on dirty plates, right? Wait. Dapat 100 doang. Oke. Waktunya cuci piring. Oke. Sip. Dah. As you might realize, there are many variables that define us. How good you run a restaurant? You might be good at cooking, but you also have to be fast, and you always must be hygienic. Sip. I think you pretty much got the basic. You can make a beginning from here and go bigger as you move forward. Now flip that sign and let people know that you are ready to serve. Nih, siap-siap nih, kita buka apa namanya ceritanya ini, kita buka restonya, teman-teman. Ini perlu kita buang gak sih? Oke. Selesai, waktunya kita cuci piring terlebih dahulu ya. Nih. Semoga aja kita enggak pusing ini, teman-teman. Oke. Dah. Waktunya kita semoga aja enggak bikin pusing nih. Bentar. Meja udah bersih kan ya? Oke. Waktunya kita buka. Harus masak dulu ceritanya. Astaga. Aduh, rugi nih. Bentar, kita. Oke. Op. Jangan-jangan dulu. Kita ambil daging, ya kan? Kita akan bumbui terlebih dahulu. Tadi ada salad 3 kali. 2, 3, sip. Black pepper 1, 2, 3, sip. Terus bentar, piringnya kita pakai ini aja kali ya. Sip. Oke, waktunya kita siapkan tomat ya, teman-teman. Tomatnya oke. Sip. Sip, taruh sini dulu. Ini daging, taruh sini. Terus sama ini. Oke, siap-siap. Bentar. Kita taruh sini dulu dagingnya, terus slice-nya. Sip. Terus kita taruh sini. Oke. Kita ambil. Taruh sini. Terus satu lagi. Sip. Semoga aja nggak buruk sih.
Oke, sip. Waktunya kita suguhkan. Ya dah, oke. Waktunya kita buka, oke. There you go. Don't forget to expand your menu. And remember that if you find yourself struggling to deal... Hello? Why? You are your face. Semoga aja responnya nggak buruk sih. Wow, mereka pada puas nih teman-teman. Halo, selamat datang. Oh, sticknya masih ada. Silahkan, silahkan. Kamu duduk kemana, Mbak? Mbak, lu duduk sini lah, Mbak. Ah, halo. Wow, lumayan. Thank you. Tantar ini, oops. Thank you. Wow. Oops. Silakan, silakan. Tinggal satu lagi nih, udah selesai nih. Oke. Yes. Thank you. Sorry, Mbak, habis. Habis. Kamu tidak ngelihat masakannya habis? Aduh, Mak. Aduh. Kamu nggak lihat apa? Habis, cuy. Masih aja. Ya udah biarin aja lah. Biar biar bete, ya biarin aja. Tantara aku bersihin. Halo. Masih, Pak. Sana mana sana. Ngambek aja lo. Aduh. Lagian juga ini. Buset. Buset. Gak tahu toko udah tutup ya. Udahlah. Sebentar, woi. Aduh. Kacau nih. Tantar. Buset, ribet banget ini teman-teman. Buset. Wush. Tantar. Panas. Tantar. Hede. Mana tadi dagingnya? Oke. Oke, kita goreng. Bentar. Satu. Ayo cuy. Buset. Si ngambek. Tuh bapaknya marah dong. Aduh, bentar. Oke. Aduh. Panas cuy, panas. Ouch, buruk sekali. Oke. Hari yang sangat buruk nih, teman-teman.
Aduh. Rugi cuy, rugi 1.000, aduh, ya udahlah, ya udahlah ya, apa-apa, tuh dagingnya mahal juga, bisa dimatiin gak sih apinya? Aduh, aduh, oke, gak bisa dimatiin ya, biarin aja lah. Kita bersihin dulu lantainya. Oke, dan wow, banyak sampah ternyata teman-teman. Set kacau ini rumah. Kacau, restorannya kacau, kotor semua ini. Oke, ini udah bersih, terus ini juga. Oke, sepertinya udah bersih ya. Waktunya kita nggak bisa dimatiin kah? Buset, nyala terus cuy. Udahlah. Ini ada radio, bisa diganti nggak ya channelnya? Coba. Oh bisa cuy ternyata. Ini aja ya. Yang melo-melo. Ini nggak ada tempat buat. Lah, kita bersihin dulu teman-teman. Sip. Waktunya kita balik ke rumah ya. Dan kita lupa juga matiin listriknya. Ini gimana cara matiinnya ya, cuy? Biarin aja lah. Semoga aja nggak kenapa-napa ini. Dadah. Waktunya kita tidur. Ya, waktunya bobo ini teman-teman. Ya, grill beef bintang 2. Oke. Oke lah. Terus. Oh, kayak bintang 1 cuy. Oke, hari kedua yang kondisinya kita rugi 1.000. Uangnya 1.000 rupiah apa-apa ini. Kayaknya rugi berapa sih jadinya ya? 965 teman-teman, 965 kita ruginya. Banyak banget ya. Semoga aja di hari kedua ini kita bisa memperoleh untung ya teman-teman, bukannya buntung. Harganya daging mahal banget soalnya. Ya udahlah. Tadi bapaknya marah gara-gara aku nggak layanin tuh tadi. Duh, harganya mahal banget daging cuy. Harga daging mahal banget. Oke. Ya udahlah, semoga nggak rugi lagi nih. Ya. Waktunya kita. Hello. Ada chef baru di sini. Look what we have here. The apple doesn't fall from the tree, does it? I have seen this place rise and fall before. You must be his kid. Let's hope you're not another disappointment here. I hope you understand.
The delicate nature of this industry, kid. This culinary jungle, only the stronger survive. Let's see if your little adventurer can withstand the hurt. Get government authority approval first, and then maybe I'll be willing to confront you. If I'm in a good mood, good luck, newbie. If that's possible. Gunanya apa sih? Oh, juri ceritanya. Ada jurinya juga ternyata, teman-teman. Ngebug apa gimana nih? Oke. Okay. Kita bentar. Kita seperti biasa kita akan beres-beres dulu ini nih. Kita nyalain dulu listriknya. Oke. Create a menu to open the restaurant. Kayaknya untuk bahan daging masih ada, oke. Okay. Oh ya, kita buka menunya terlebih dahulu. Sip. Ini tadi ya. Oke, okay, semoga aja nggak mengecewakan teman-teman. Ini kita udah rugi soalnya. Oh, oke. Okay. Kita butuh waduh, 10 ya. 1 2 3, 3 kali. Oke, okay, sip. Semoga aja kita enggak rugi nih, teman-teman. Makasih, Pak. Oke. Okay. Hari kedua kita harus dapat untung ya, teman-teman. Bukan buntung nih harganya. Udah mahal banget dagingnya. Sip. Oke, waktunya kita masukkan dagingnya ini. Terus nah. Sip, kita taruh sini dulu, terus tadi ini. Sip. Ini terus ini. Bisa yuk. Kita nggak akan gagal ini untuk resepnya. Oh iya, kita butuh ini lagi kayaknya. Apakah mereka menjual untuk namanya apa ya? Bukan. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh mejanya. Meja untuk kayaknya lu oh iya, bener. Raspberry, coy. Bentar. Raspberry. Kayaknya kita nggak ada raspberry deh. Aduh, apa ini? Entarlah, bentar. Nanti aja. Aku jadi pusing ya. Oke, waktunya kita membuat daging olah terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita di hari kedua ini kita akan coba lagi. Dan coba lagi, jangan sampai kita gagal lagi dan rugi, karena kita udah rugi banyak banget ini, teman-teman. Bentar.
Op, bentar. Sabar cuy. Oke, yang pertama adalah garam. Garam ya, 1, 2, 3, sip. Garam taruh sini aja. Oke, black pepper. 1, 2, 3, sip. Nah, terus kita nyalakan terlebih dahulu. Sip, waktunya boom. Oke, sip. Panas. Piring. Taruh sini. Bentar. Hush. Kita ambil satu aja kali ya. Ini. Ah. Coba. Sip. Kita serve. Coba. Kita masak lagi, cuy. Sip. Semoga aja nggak bangkrut nih. 1, 2, 3. Udah selesai Bob ya? Oke. Sip. Thank you Pak. Bentar. Tadi aku mau ngapain? Ini garam. Sip. Masih. Bentar. Tutup dulu. Habis ya? Tam. Sabar. Sabar, Bung. Sabar. Tuh, gak matang-matang ini. Go. Thank you.
Sip. Oke, waktunya kita bersih-bersih lah, teman-teman. Udah terakhir nih. Harusnya tutup. Oke. Untung udah habis. Ya, walaupun nggak sepusing kayak tadi ya teman-teman. Ini udah lumayan sih. Kita cuma dapat 4.330. Apakah kita rugi? Nggak tahu. Ya, walaupun hari kedua ini mungkin ya nggak apa-apa lah ya. Kita rugi nggak sih sebenarnya? Aku belum tahu ya teman-teman. Ya semoga aja nggak rugi sih. Kalau rugi ya pusing ini. Tar. Ah. Tar. Ini nih. Kita ambil dulu nih. Buset. Semoga aja gak kotor tuh tadi parcelnya. Oke, kita pindah lagi. Sip. Oke, semoga nggak ada yang lihat lah ya. Tadi makanan jatuh soalnya. Oke, sepertinya udah beres semua. Piring udah bersih. Oke. Sepertinya udah bersih semua ya, teman-teman. Ini pintu apa sih? Oh, ini kamar mandi. Oke lah. Oke, perlu kasih kita tambahin toilet kali ya. Kalau nggak ada toilet, itu kayaknya gimana gitu. Cuman ini uangnya masih terbatas, jadi mungkin next aja kali ya. Oke. Oh iya, kita lupa matiin lampunya ya teman-teman. Boom. Gelap banget cuy. Oke. Waktunya kita pulang teman-teman. Sip. Waktunya kita pulang. Waktunya kita beristirahat. Untuk keuntungan aku gak tahu apa kita rugi apa untung. Ya, semoga aja kita nggak rugi ya. Oke, waktunya kita beristirahat ya, teman-teman. Untuk hari kedua kita udah selesai. Dan untuk game Kebab Chef Restaurant Simulator ini kita akhiri sampai di sini dulu, teman-teman. Jika kalian suka dengan video konten ini, kalian bisa klik like atau suka atau share ke berbagai medsos kalau kalian mungkin pengen banget channel ini bisa up to date di konten baru yang lainnya, atau jika kalian tidak suka dengan video ini kalian bisa pencet dislike ya. Walaupun mungkin ya dari video ini yang aku buat kurang menarik, kalian bisa kasih dislike, itu aku nggak kecewa. Bahkan itu saya bakal semangat banget teman-teman, karena mungkin dari respon positif atau negatifnya kedepannya aku bisa membuat konten yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, segitu aja untuk game kali ini. Oh ya, seperti biasa ya, jika kalian
pengen mainkan game ini, saya sudah cantumkan untuk linknya di bagian kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian nggak akan susah-susah untuk mencari game Kebab Chef Restaurant Simulator ini. Oke, sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!